Pelaksanaan workshop demo operasional alat high target untuk RTK pengukuran real time kinematik. Horizontal 1 cm. Nah, cara ngatuin jangkauan ya, kita lihat bisa di sini nih. Kan mahasiswa diberi kesempatan mengoperasikan alat untuk pengukuran metode real-time kinematik. Proses pembelajaran seperti ini langsung bisa mencoba alat canggih yang terbaru. Pak, izin makan di luar ya Pak? Bersama saya, Mas Arief, technical support dari PT Indosurta. Mas, terima kasih ini bisa berkunjung ke Pritomo sekalian bawa alat high target yang terbaru ini. Jadi harapan saya untuk teman-teman mahasiswa teknik geomatika Universitas Pritomo, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang telah saya bagi. Kita sharing-sharing aja ya. Dan juga saya harapkan setelah acara ke sini ya, semoga ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan ke dalam aplikasi yang nyata gitu. Oh ya, tentu Mas ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan kapok ya untuk berbagi. Sampai lagi juga tadi ada beberapa ide yang untuk bisa dilaksanakan penelitian bersama. Terima kasih Mas Arief. Kita pilih statik. Ini. Masalah itu kita setting dulu ininya. Nah. Nanti auto berhenti dia. Auto berhenti nanti auto stop di sini. Iya. Alat sedang record ini. Pak, sebentar Pak, ada yang ini. Saya tambahin. Itu loh, itu loh lagi. Akan ini ya. Pendek-pendek ada ya. Jadi nanti setelah disetting untuk statik, dia akan ngukur kurang lebih setengah jam. Oke. Nah, setengah jam. Mengukur statik secara manual pakai ini bisa juga. Tinggal dipencet aja untuk ganti modenya. Kita tahu misalkan ini nih, kita mau pindah mode kendok kali. Nah, terus sekali lagi buat record misalnya. Nah, ini udah mulai record ya. Sama kayak begini tadi, cuma bedanya kita manual. Nah, kita tahu pada tanggal berapa, durasi pengamatan berapa ketahuan. Tipe-nya apa juga dipakai.